Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan like, karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya memijat kaki wanita untuk kesehatan, membuat badan menjadi sehat bugar setiap hari teman-teman. Cat urut teman-teman. Oke teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman, ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan untuk melancarkan peredaran darah. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, murah rezeki ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman yang masih berjaka, saya doakan cepat mempunyai istri yang cantik dan solehah ya teman-teman. Kalau yang sudah menikah belum mempunyai momongan, saya doakan semoga teman-teman cepat mempunyai momongan ya. Kalau anaknya cewek, anaknya cantik. Kalau anaknya cowok, anaknya ganteng. Berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi anak yang solehah dan soleh ya teman-teman. Dan saya ingatkan para teman-teman ya, saya ingatkan para teman-teman yang bagi agama Islam, saya ingatkan terus ya. Saya ingatkan semua apa itu, jangan lupa salat 5 waktu ya teman-teman. Pokoknya saya ingatkan para teman-teman yang bagi agama Islam, tetap salat 5 waktu ya teman-teman. Yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, jangan lupa salat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya teman-teman. Kita semuanya itu saudara, kita harus saling mengingatkan ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya ingatkan para teman-teman, ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan untuk melancarkan peredaran darah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sekali yang sudah nonton channel Bunga Lestari, yang sudah subscribe. Saya doakan para teman-teman semoga sukses, semoga murah rezeki ya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat selalu dan sukses selalu ya teman-teman. Dan saya ingatkan para teman-teman ya, tetap sholat lima waktu yang bagi agama Islam ya, harus disempetin sholat lima waktu ya teman-teman. Yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya teman-teman.
Sudah dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari.